Bis kamera. Inilah perbezaan antara rim RCB besar dan rim saya cakap rim apa? Ingkai. Ni. Okey, rim ingkai saya pakai. Okey, alhamdulillah anda kembali dengan lagi dengan saya Pojinet M Channel. Hari ni saya nak kongsi tips yang nombor 3 berkenaan macam mana korang nak lajukan motosikal anda tanpa menggunakan kos yang banyak ataupun modified bahagian enjin. Okey. Apa yang saya nak kongsi kepada anda, sebelum ni saya dah kongsikan kepada anda tukar air filter, kemudian tukar spark. Kemudian ya Allah mudah. Orang nak buat video, dia nak buat tenat juga. Okay, hari ni tip yang ketiga ialah saya nak tukar itu. Bukan tukar, benda ni yang anda perlu tukar kalau nak ringankan motosikal anda. Okay, apa dia ni guys? Right, yeah. Jadi inilah dia benda yang anda perlu tukar. Ini pun dah kira ringan tau, sebab ini RCB. Jadi rim standard saya tak ada kat sini. Rim standard saya ada dekat Ipoh, rumah saya satu lagi. Jadi saya tengoklah, tapi dia punya saiz sama, cuma beza dia ni rim RCB dan standard lagi berat guys. Lagi berat rim, lagi beban motosikal anda nak bawa. Okey, jadi saya lepas dan try. Okey, kenapa perlu tukar rim? Sebab motosikal kalau nak laju semua barang ringan-ringan. Kalau anda tengok motosikal laju-laju kan, tayar kecil-kecil, tayar nipis-nipis, rim nipis-nipis. Untuk mendapatkan ringan dan boleh lajukan motosikal anda. Okey, rim dan tayar lah biasa. Tayar ni tayar yang besar. Jadi sebenarnya ada pro and kontra, ada lebih ada kurang berkenaan dengan tayar ni. Jadi rim tu memang besar, lagi berat lah. Kalau standard punya rim lagi berat. Mana kalau Y15, rim belakang 3.5 tak silap saya. Depan 2.5, belakang 3.5 tak silap saya lah. Jadi lagi besar lagi berat lah motosikal anda nak memacu ke dalam kelajuan yang tinggi kan. Jadi beban pada enjin nak bawa rim dan tayar yang besar. Jadi untuk mendapatkan keringanan, anda bolehlah tukar ke rim aftermarket kan. Tak kisahlah, rim RCB pun ada, rim apa lagi ya, rim King Drag ke, kemudian rim apa lagi ya, rim yang ada banyaklah rim yang kita boleh pakai dengan saiz yang lebih kecil. Macam saya sekarang, saya pakai 16-16 King Drag. King Drag ya. Nanti kita tengoklah. Tak ingat apa, nanti saya tunjuk pada anda perbezaan antara rim besar dan rim kecil yang saya ada sekarang dan saya pakai sekarang. Jadi benda-benda ni asas lah, asas yang perlu kita tukar. Mana ada motor laju tayar besar, motor superbike tu lain lah, sebab dia nak laju yang tinggi, anda perlu cengkaman dan sebagainya lah. Tapi kalau motor kecil-kecil ni, motor cup-cup ni biasa, memang pakai kecil lah, pakai tayar kecil dan rim kecil. Ada juga rim yang besar, tapi kelajuan dia tak dapat kelajuan yang semaksimum. Nanti saya akan tunjuk pada anda. Ini tayar belakang motor Y saya, asalnya dulu saya pakai ni lah. Sekarang saya dah pakai yang lain. Saya akan tunjuk perbezaan besar tayar ni dengan tayar yang saya pakai sekarang. Okay guys, merah tepi sikit merah. Inilah perbezaan antara rim RCB besar dan rim saya cakap rim apa? Ingkai. Okey, rim ingkai saya pakai. Ada King Drag, ada ingkai, ada macam-macam jenis lagi lah rim yang bersaiz kecil ni, 1.6 depan, 1.6 belakang. Jadi korang tengoklah perbezaan antara kedua-dua tayar ni. Nampak? Ini kan. Ni. Jadi
Rim besar, tayar besar lebih berat berbanding rim kecil dan tayar kecil. Jadi itu sebabnya rata-rata kalau motor yang nak laju memang dia akan tukar rim dan tayar kecil. Orang tengok ni. Bersawang guys. Oh ni. Ni. Bersawang dah. Nak ride pun tak boleh. Ini motor jalan taman-taman je. Nak pergi ke mana-mana pun tak boleh sebab sekarang PKP kan. Jadi itulah sedikit perkongsian tips yang ke berapa tadi ya? Ketiga. Untuk lajukan sedikit lah, meringankan motosikal anda supaya dia dapat bergerak dengan lebih laju tanpa menggunakan kos yang tinggi dan tanpa usik enjin lah. Nanti insyaAllah kita pergi ke next tips yang lain. Sebelum tu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. InsyaAllah kita jumpa di next video yang lain. Guys, tengok tayar pun masih okey lagi. Perbezaan antara kedua-dua tayar. Nampak ke? Ni. Okey. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Bye bye.